yang sebulan ini galau, anaknya mau nikahin orang, anaknya gak kemana-mana kok, nambah anak baru satu. Saya kira ngomong sama kakak saya, tenang, saya bilang jam 7 hujan, jam 9 Tuhan bilang berhenti. Itu saya bilang kemarin. Terus kakak bilang, enak aja lu, yang ngerjain, lu ngerjain semua orang di situ. Saya bilang, enggak, Tuhan saya baik, Tuhan saya tahu mana yang terbaik. Today I will trust. Sebab apa mulai hari ini kebergantungan kalian berdua langsung kepada Tuhan. Sebagai family, blessing Tuhan akan turun kepada kalian. Saya Christopher Ivan Kurniawan berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa atas kehendak Tuhan menerima engkau sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk tunduk dalam segala hal seperti kepada Tuhan dan menghormati engkau sebagai teman pewaris kasih karunia, menjadi penolong yang setia dan terus menaruh harap kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai dengan maut memisahkan kita.